Polsek Johar Baru bersama dengan para warga Johar Baru gelar acara doa bersama untuk kedamaian di Papua, juga sekaligus mendoakan almarhum Habibie yang merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang telah berpulang. Kegiatan yang dihadiri oleh 97 orang peserta ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat diantaranya Kapolsek Johar Baru yang lama, Babinsa Kampung Rawa yang mewakili dan Ramil Johar Baru, para tokoh agama sekecamatan Johar Baru, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan para ketua ormas sekecamatan Johar Baru. Dalam memberikan kata sambutan, Kompol Supriyadi mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengirimkan doa kepada masyarakat yang berada di Papua yang pada beberapa waktu lalu sempat terjadi konflik. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Doa bersama untuk Papua.